konflik rumah tangga yang terjadi antara Christy Jusung dan Jay Alata sepertinya sudah terjadi jauh sebelum mantan istri Hengky Kurniawan itu melayangkan gugatan cerai pada Selasa 7 Januari kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini lantaran sudah terjadinya pisah rumah antara Christy Jusung dan Jay Alatas jauh sebelum dirinya melakukan gugatan cerai Selasa 7 Januari kemarin. Terjadinya permasalahan itu memang sudah terjadi beberapa saat kemarin. Cuman kalau dibilang saya pisah rumah, itu saya memang membenarkan atas terjadinya kesepakatan kita bersama. Kita memutuskan untuk introspeksi diri masing-masing. Jadi lebih baik saya untuk sementara waktu saya tidak satu rumah dengan beliau. Sudah ya? 5 bulan. Langkah Christy Jusung dan Jay Alatas pisah rumah untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka rupanya tidak membuahkan hasil. Permasalahan dalam rumah tangga keduanya tak urung menemukan jalan terbaik, di mana langkah cerai pun terpaksa ditempuh Christy Jusung. Mantan istri Hengky Kurniawan ini juga meminta agar berbagai pihak tidak memojokkan dirinya dan Jay, agar keduanya bisa tetap berhubungan baik meski nantinya sudah resmi bercerai. Tidak bisa memberitahukan sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah tangga aku gitu. Jadi apapun permasalahannya biarlah menjadi rahasia aku dialakan dan keluarga gitu. Jadi kalau memang akan terjadi perceraian, biarlah kita berjalan aja gitu. Jangan sampai nanti akhirnya nanti akan ada yang sakit hati atau saling memojokkan, kan gak enak.